di daerah Ciledug, Cipete, Tangerang, ada di bengkel Modifika. Nah, ini bengkel apa ya sebenarnya? Kita mau tanya-tanya sama si tim dari Modifika, dan kita mau tanya-tanya XSR yang sudah dipasarkan di bengkel ini. Ayo ikut gua. Siap. Nah, kita mau tanya-tanya ke Mas Rama seputar bengkel Modifika ini dan XCSR yang sudah dipasarkan langsung di bengkel ini. Nah, gimana Mas Rama? Ini bengkel Modifika ini sebenarnya bengkel apa nih? Coba bisa dijelasin dulu Mas. Oke. Ya, sebelumnya dari saya, sebenarnya Modifika ini awalnya itu bengkel yang bergerak di bidang modifikasi ya. Modifikasi awalnya. Cuma semakin kesini mengikuti trennya, itu Modifika sekarang jadi lebih mengarah ke bengkel yang fokusnya ke performa Mas. Performa. Iya, performa mesin, terus ada modifikasi juga nggak ketinggalan juga ya. Sama part-part modifikasi lain lah. Kayak part modifikasi semacam modifikasi ekstrim, sampai ke modifikasi yang nggak terlalu ekstrim lah. Yang standar-standar ya? Standar. Kayak cuma ganti body dikit, iya, terus habis itu ganti-ganti lampu, gitu ya Mas ya? Bener. Oke Mas Rama, kita juga mau tanya nih, kalau untuk seputar XSR nih yang udah dipasarkan di Modifika langsung, kira-kira respon dari customer-nya gimana tuh Mas? Respon dari customer sendiri itu lumayan positif ya Mas ya? Soalnya dia kan ngaruhnya dari, pertama dari aki nih. Yeah. Aki lebih awet. Yeah. Lebih awet, ngaruh langsung ke part-part kelistrikannya kayak coil, kiprok, CDI gitu, jadi lebih awet juga. Terus ngaruh langsung ke pembakarannya jadi lebih sempurna ya. BBM-nya jadi lebih awet, dan yang paling penting itu mesin jadi lebih responsif sih. Akselerasinya makin terasa. Akselerasi jadi hubungannya sama tenaga ya. Bener banget. Tenaganya bertambah. Ini udah coba dicek belum tren dan customer yang udah pasang di sini? Apakah udah sempat nanya kira-kira setelah dipasang XSR nih apa yang dirasain? Bisa. Pernah. Dan itu kita kan juga punya meterannya. Alat meterannya, dan itu udah scanner ya. Scanner. Okay. Iya. Jadi sebelum dan sesudahnya juga udah kelihatan data akuratnya. Jadi ada datanya Mas ya. Oke, kalau gitu. Oke, buat teman-teman semua yang dari domisili Tangerang atau Kunciran dan sekitarnya ya. Saya sendiri itu merekomendasikan banget buat pakai XCSR itu buat di motor kalian ya, karena itu sangat recommended banget. Pertama, bikin aki jadi lebih awet. Terus part kelistrikan jadi lebih awet juga. Ngaruh langsung ke starter motor lebih gampang ya. Terutama buat motor-motor yang pagi itu susah nyala, pakai XCSR pasti lebih gampang nyala ya Mas ya. Yes. Nah, terus lampu lebih terang dan BBM lebih irit. Soalnya ngaruh langsung ke pembakarannya. Itu aja sih. Dibuktikan langsung, ini yang jawab benar-benar tim dari Modifika langsung. Oke, nah sekarang kalau dari Modifika ini ada yang mau disamain nggak Mas Rama? Oke, buat teman-teman semua yang dari domisili Tangerang, bisa banget langsung ke Modifika ya. Modifika selalu buka setiap hari untuk upgrade performa motornya atau buat maintenance ya, buat teman-teman semua yang pakai motor. Dan saya juga merekomendasikan banget buat produk XCSR ini ya, buat dipakai di motor hariannya khususnya. Itu sangat recommended banget. Siap. Kalau gitu, thank you Mas. Udah terima kita di siap. Modifika ini ya. Iya. Tepatnya di daerah Cipete, Ciledug ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang ada di daerah Ciledug, Karangtengah, Alam Sutra, Sutra, Geraha Raya Bintaro, mana lagi tuh? Kunciran ya. Langsung datang ke Modifika dan langsung datang rasain promonya, hotel lebih dapat langsung. Iya. Iya, kalau gitu. Oke, thank you. Bye bye.